Selamat siang, 120 ribu dosis vaksin Moderna akhirnya didistribusikan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke 35 rumah sakit di Jakarta, namun hanya untuk peserta vaksinasi dosis pertama. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Semarang, Jawa Tengah rencananya akan dimulai pekan depan atau paling lambat awal September. Dari informasi internasional, 3 orang dilaporkan tewas saat aksi menolak Taliban di kota Jalalabad. Disiarkan langsung dari Jakarta, inilah CNN Indonesia News Hour bersama Yudi Yudawan. Vaksinasi COVID-19 ditargetkan mencapai 100 juta dosis hingga akhir bulan ini. Presiden menegaskan penting mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses terhadap vaksin.